Oke guys, selamat datang lagi di channel saya. Channel saat ini saya lagi mengerjakan manggar yang sudah mau mekar ya guys ya. Seperti ini guys. Iya, manggarnya guys. Lumayan cukup besar ya ukurannya. Tapi tidak jumbo-jumbo amat ya. Biasa-biasa aja. Ini dia guys. Ini perkiraan saya tidak lebih dari seminggu ya, atau lebih sedikit lah, seminggu lebih sedikit manggar ini akan mekar guys. Karena ini bisa dilihat silau ya guys ya. Biji manggarnya jika dibelah seperti ini guys, sudah ada serbuknya guys. Seperti ini guys. Seperti tepung ya. Itu tandanya sudah kurang lebih seminggu ya manggar ini akan mekar, dan sudah ada banyak binatangnya guys, serangganya guys. Seperti ini jika digoyang maka akan keluar banyak serangga guys. Dan juga faktor yang lain ini guys, warna kulit manggarnya sudah mulai ada yang menguning ya guys ya. Seperti ini guys. Itu pertanda, salah satu pertanda ya, salah satu faktor manggarnya akan mekar guys. Oke, jadi 3 hari berturut-turut saya akan memukulnya, kemudian saya akan menjedanya 2 hari kayaknya guys. Tergantung kondisi manggarnya guys. Kalau masih bisa, saya akan menjeda 3 hari. Setelah itu saya akan menyambung memukul sebanyak 3 kali lagi guys. Kemudian saya akan memotongnya guys. Oke? Seperti itu guys. Oke, saat ini saya akan memukulnya dulu. Untuk pemukulan manggar yang besar seperti ini sama saja ya. Oke, langsung saja kita ke pemukulannya guys. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu ya. Untuk pemukulan manggar ini saya akan mengawalinya di paling bawah sini ya, di pangkal ya. Saya akan memukul kuat di sini sebanyak 5-6 kali ya. Setelah itu saya akan memukul, tapi ritmenya akan turun menjadi pelan ya, akan naik terus ke atas seperti ini guys. Nah, sampai di ujung guys, ujung manggar ini, lalu turun lagi sampai ke bawah, lalu disamaratakan guys pemukulannya guys, baik di sini, balik lagi di sini guys, di atas juga ya guys ya, di atas juga sini, sama juga ya sampai ke ujung ya, ujung tangan manggar ya. Pokoknya semua ya guys ya, harus dipukul ya guys ya, ruas demi ruas guys. Oke, sekarang saya akan memulai aktivitas pemukulan guys ya.
Oke guys, setelah sudah memukul ya, setelah rasa sudah memukul semua ruasnya ya, ruasnya, finishingnya guys, kita pukul kuat kembali di bagian apa ya, pangkal ya. Ini agar supaya merespon ya, merangsang air niranya naik ya. Tadi sudah ya, sudah saya apa memukulnya ya guys ya. Ini dia guys, sudah ada yang menguning ya. Rantingnya guys ya, ranting manggarnya itu tandanya. Manggar ini sudah tidak lama lagi ya, mungkin seminggu lebih atau tidak sampai seminggu ya, dia akan mekar ya guys ya. Jadi intinya saya akan seperti yang saya katakan di awal ya, saya akan memukul 3 hari berturut-turut, lalu saya akan melihat situasi dulu ya guys ya. Jika masih memungkinkan, saya akan menjeda 3 hari ya. Jika tidak memungkinkan, ya saya hanya akan menjeda 1 hari atau 2 hari. Lalu saya akan lanjut memukulnya guys ya. Namun manggar ini juga tergolong manggar yang bisa dipotong apa ya, setelah rantingnya mengering ya guys ya, ranting seperti ini. Setelah dia mekar, manggarnya itu gugur ya, dia akan mengering. Nah, jenis manggarnya seperti itu guys, dia bisa dipotong setelah mengering guys. Karena ada anakannya ya guys ya, anakan manggarnya seperti ini guys. Bisa dilihat ini anakan manggar ya. Jika tidak apa ya guys ya, tidak teliti dalam mengerjakannya ya, maka akan sedikit meleset ya kadangkala. Tapi kita akan melihat kondisinya ya guys ya. Jika memungkinkan, setelah dia mekar ya, kita akan langsung memotongnya guys. Oke guys, jadi kita akan melihat ya perkembangan manggar ini ya. Rencananya saya akan membuat part ya, part video pemukulan ya, full pemukulan manggar ini ya guys ya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman ya, jangan lupa untuk di like ya guys ya, dan juga tinggalkan pesan ya di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian dulu video saya untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.